Gak pakai helm ya, ya paling tidak pakai helm lah biar nggak terlalu berbahaya nanti kalau jatuh. Soalnya kalau di tempat gini tuh ya jatuh itu nggak bisa diprediksi juga ya, jatuh itu nggak bisa diprediksi jadi kapan jatuh tuh ya. Tapi intinya harus ekstra hati-hati lah coba kita lalu. Body out nggak berani ya, kalau body out pasti nggak berani soalnya ini siput nggak ada pengaman, lutut juga nggak ada pengaman, ini saya cuman main-main aja di sini nggak berani buat ya, terlalu jauh speedingnya soalnya ini ya nggak salah ya kan ya, nggak terlalu berani buat speeding soalnya kalau speeding terlalu berbahaya. Anggap aja ini kita jalan ke pasar tapi di dalam sirkuit. Oke. Sebenarnya sih untuk tikungan-tikungan seperti itu ya enggak, kalau kecuali pas race itu memang kita ada juga sedikit ya yang memalukan yang namanya body out ataupun elbow down, kidney down itu boleh. Nah, tapi kalau untuk latihan kayak gini ya jangan terlalu dipaksain. Soalnya ya ini kan kita buat cari timing untuk cari feel motor juga sama membiasakan diri sama sirkuit. Jadi kalau udah di sirkuit ini ya nggak usah terlalu di jangan dulu terlalu dipaksa, soalnya kalau terlalu dipaksa itu nanti ujung-ujungnya ya bisa crash. Kalau bisa sih jangan sampai crash waktu latihan itu karena udah rugi banget, apalagi kalau crash pas race ya. Intinya cari feel-nya aja dulu antara sirkuit sama motor, terus gimana cara kita untuk memainkan yang namanya transmisi motor, kontrolnya semuanya. Apalagi biasanya yang agak bermasalah itu pada saat launch control untuk start. Kalau launch control start itu ya perlu feel juga ya, nggak bisa itu kalau mau sembarangan. Kalau sembarangan ya itu udah. Kalau udah kena, kalau mesin yang torsinya tinggi itu bisa kebalik motor. Ya. Ini udah saya akhirnya oke banget ya video ini. Udah rasanya udah agak terobati juga ya kangennya sama sirkuit ini. Soalnya udah gak lama. Udah lama banget saya nggak masuk sirkuit ini. Suspensi belakang saya udah pakai ISS G2 yang rebound, jadi lumayan udah meredam goncangan. Dan untuk ban saya udah pakai yang namanya depan itu pakai IRC pasti 1, dan untuk ban belakang saya pakai ADR MP27. Ya kalau untuk sirkuit ini daya cengkamnya cukup memuaskan. Jadi saya sih jujurnya saya gak terlalu berani untuk yang namanya ini, ya namanya kita
cari, ya jangan cari penyakit lah untuk motor standar nggak pakai wear part terus dipaksain untuk kinerjaan itu, jangan. Bahaya banget, ingat. Dan namanya kita berkendara, baik itu dalam jalan umum ataupun di sirkuit itu, ya pasti yang utama adalah kita mengedepankan keselamatan, ya baik itu untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ya kalau memang merasa nggak mampu, ya udah push sampai batasnya aja, nggak usah terlalu dipaksain. Soalnya kalau terlalu dipaksain, ya itu bisa gawat. Bisa gawatnya gimana? Soalnya kalau untuk melewati batas itu ya harus semuanya harus ekstra itu ya, baik dari orangnya, kendaraannya ataupun persiapan lainnya, itu semuanya memang harus sudah dipersiapkan dengan matang. Soalnya apa, kalau untuk yang terlalu dipaksain itu takutnya itu loh, kalau dipaksain itu ya nanti lewati batas, kalau ada batasnya terlalu berlebihan itu bahaya. Pokoknya berkendara lah sesuai dengan batas kemampuanmu dan batas kemampuan dari kendaraanmu, jangan sampai terlalu memaksakan diri. Pasir itu mau ban yang digunakan itu ban sebagus apapun, kalau udah pasir itu ya udahlah, pasti enggak, gripnya itu hilang. Kalau udah gripnya hilang itu ya udahlah, siap-siap aja. Kalau nggak bisa safe, ya udah otomatis pasti crash. Itu pasti itu. Kalau nggak bisa safe itu pasti crash. Oke bro, panas juga ya. Oke, sekian untuk video yang pertama ini. Nanti ya kalau masih ada waktu saya mau lanjut bikin video yang berikutnya. Oke, ciao.